Oke, keluar nama lagi. Berarti A plus. Ya, ini kita dipersulit A-nya. Fix. Now shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Marin Channel. Video kali ini aku mau bakar diamond, guys. Ini ada pendan baru ya. Bentar, ada pendan baru dan kita bakal lihat itu pendan apa. Ini ada Evo Mary ya, masih ada eventnya. Terus habis ini ada Raih Limited Edition. Ini ada paint jetpack ya, limited edition, warnanya jadi merah. Terus yang satunya paint grid drop shoes. Warnanya jadi rainbow, guys. Ini kalau kalian dapat dua-duanya itu dapat S super. Jadi jangan di limited editionin dulu. Ini ada paint jetpack, butuhnya S-nya 4, paint grid drop shoes, butuhnya S-nya 4, ada magnetic bleeding core. Ini bagus, guys. Magnet terbagus menurutku, nomor 1, ada bleed-nya soalnya. Terus ada detention magnetic core, ini juga bagus. Saya dipenjara kan, guys, jadi nggak bisa skill pendan-pendan, nggak aktif, guys. Oke, butuhnya A plus-nya 2, A-nya 3, standar banget. Terus habis itu ada persiapan maintenance ya, MT map baru, guys. Oke, kita bakal bakar buat, mungkin aku buat paint grid dulu deh. Tapi kita lihat skillnya dulu di reason. Oke, ini ya, paint grid drop. Susah banget nih. Saat tiba di lemak lawan, bayar 70% kan. Terus habis itu dicat 2 turn, 45%-nya auto construct landmark pindah. Jadi kayak gridfall ya, tapi 45% doang. Terus habis itu ada paint jetpack. Ini ya 70% bayar tambahan bea sewa. Aktif 2 turn, habis itu 80% bebas sewa. Astaga, cuman batas 1 kali sih. Ini kalau 2 kali GG, guys. Aku mau ngejar ini nomor 1 kalau ini 2 kali. Cuman mungkin GM-nya itu berpikir kalau ini batasnya dibuat 2 kali, pendannya itu jadi terlalu GG. Soalnya kan yang paint board justru enggak kepake. Kayak gitu. Oke. Kita langsung aja gacha, guys. Di sini ya. Betulnya S-nya 4. Aku sih pengen dua-duanya sebenarnya. Jadi kalau pendan kan koleksi ya, kalian milih yang mau yang grid drop ini 32.000 ya diamondku, atau mau yang jetpack, kalian bisa pilih yang mana aja. Kita buka lagi milis dulu soalnya udah full, guys. Ini videonya aku mode premiere ya, jadi kalau kalian mau waktu video ini tampil dan kalian mau chat di samping, langsung aku bales, guys. Soalnya aku belum bisa live sih. Kemarin sempet sih nyeting apa sound cardku gitu sama micku, ternyata kualitasnya belum terlalu bagus, jadi belum bisa live. Begitu, guys. Oke, langsung keluar nama. Ini modal 100 diamond awal, dapat A plus, mantap sih. Bau-baunya laki ya, nggak tahu, sok tahu. Oke, yes, dapat A juga, mantap. Gacha terus aja, 32.000-an lumayan banyak, guys. Belum ada. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa chat, live chat ya, sampai video ini selesai. Oke, keluar nama Marin, nice. Yes, dapat 2 A plus. Tinggal yang rollernya nih. Yes, dapat lo, guys. Roller. Jangan sampai ke playset. Aku tuh sebenarnya ngomong R tuh, L sama R tuh agak aneh, guys, kata orang-orang tuh. Jadi kadang-kadang ke playset kalau ngomong roller. Atau pakai LR itu agak kepeset, guys.
kalian ngejar apa bisa komen di bawah loh. Tapi habis ini jangan dihabisin guys diamondnya. Habis ini habis MT katanya sih ada card GG ya. Itu card GG aku nggak tahu. Saya aku nggak main KGR. Jadinya ya sedapatnya aja sih. Semoga aja down juga. Cuman aku pengen punya dua pendant nih guys. Nanti mungkin event video selanjutnya aku mau aku test drive ya. Jadi jangan khawatir, ini nanti ada test drive-nya. Ini aku berhari-hari enggak konten, guys. Kalian kangen enggak? Enggak. Di jauh sendiri loh. Oke. Ya, belum ada tanda-tanda material. Semoga aja lah ya bisa bakar 2 diamond. Nanti coba lihat kan gratisannya. Semoga kan ada biasanya login dapat roller yang A itu. Nanti kalau dapat dan A plusnya nggak terlalu dikit banget, nggak terlalu susah, kita kejar 2 pendant. Ya ini dapat ya A plus dan dapat 3, mantap. Ini cocoknya buat kata wis dapat babi guys. Ini bau-baunya kita hoki guys. Nah kan? Kalau dapat babi itu biasanya hoki. Oke, berarti udah dapat 4 A plus. Dah dapat lagi, mantap. Ini drop rate ketuker kayaknya. Dari tadi digampangin A plus. Ya, begitulah dapat lagi. Aku nah, dapat lagi gila. Ini mah di spam nih. Ini aku enggak out ya dari roomnya. Maksudnya dari ini enggak out keluar ke home. Soalnya baru gacor sih A+-nya. Cuman sama aja sih drop rate-nya kalau ketukar gitu dan A-nya juga susah, jarang juga habisnya nanti banyak. Cuman A tuh biasanya dapat dari hadiah login, guys. Oke, okay. Ini lucky mileage ya, nggak aku skip. Yap. Gacha lagi. Ini baru habis 2000, guys. Keluar nama lagi. Mantap. Ini kayaknya emang fix drop rate-nya aku tukar, guys. Gara-gara dapat babi di awal nih. Oke, okay, jarang loh. Semoga aja nggak habis banyak sih, guys. Saya aku mau save diamond buat card bulanan habis maintenance. Cuman pendant ini goda banget sih. Oke, keluar nama lagi. Berarti A plus. Ya, ini kita dipersulit A-nya. Fix. Cek. Wis, udah kelebihan guys. Parah ini mah, parah banget ini. Kelebihan tapi kurang berapa? 9, gila 9 guys, banyak banget. Semoga aja ada material. Buat kalian yang tahu apakah pendant A itu diobral di SC bisa komen ya. Oke, kita ambil semua di mailbox tapi nggak ku klik skip. Biasanya sih ada material, tapi sekarang nggak ada. Mungkin si GM udah tahu trikku kali ya. Oke, ya lanjut. Gacha yang A. Oke, belum ada guys. Kurang 9 guys, yang A guys, yang A plus sudah. Padahal baru habis 2000 guys. Tapi A-nya yang dipersulit. Kalau kalian gimana? Apakah A plus-nya yang susah atau A-nya? Sebenarnya enak sih kalau ada pendant A gitu bisa ditransfer gitu kan.
nanti ada jasa-jasa jual material. Tapi minusnya akun-akun nanti pasti jadi jatuh guys harganya. Akun gigi jadi jatuh. Oke. Mana nih? Jadi kalau kalian mau ngejar paling GG sebenarnya dari 3 pendant itu adalah yang leading magnetic core, guys. Itu sangat-sangat GG menurutku, apalagi dikasih di gaya. Bagus. Sama card-card yang belum ada magnetnya bagus sih. Saya di penjara dulu sama ada curi marble. Kalau dalam satu line kalian itu kalian di landmark terus dalam satu line gitu ada musuh kalian lawan kalian nanti marble-nya bisa disedot, itu namanya bleed kalau di LGR. Jadi bagus sih magnetic bleeding core. Nah mana A-nya nggak ada guys, gila ini dipersulit sih A-nya. Oke, dapat satu. Jadi udah dapat empat. Ayo A. Kita butuh A. Jangan dikasih A plus. Yes, dapat lagi. Ayo A lagi, A lagi. Malah keluar nama guys. Udah kelebihan ditambah lagi A plus, A plus. Ini kayaknya GM nyuruh aku ngejar dua pendan deh. Gitu sih bau-baunya seperti itu. Cuman kalau GM kasih gratisan aku yang A, mungkin aku bisa bisa ngejar pendan ya. Kayak hadiah login material gitu. Itu aku bisa kejar sih dua pendan. Makanya GM kalau kalian lihat ya kasihlah gratisan material gitu. Ini kalau kayaknya sih guys, kalau kalian gacha gini, ini bisa nambah kunci guys. Nah kan, nambah kunci. Padahal ini ada event mega jackpot. Mau kejar jackpot malah bebas kali kocak. Oke, iya emang. Kalau dua kali GG. Wih, sepertinya udah level 10 guys. Besok reset gajian kita. Gacha lagi. Yes, dapat A, mantap. Ini yang aku mau. Yes, dapat lagi. Ayo, oh full, jual aja. Oke. Oke, belum ada. Mana nih? Ayo A. Ini pendan baru ini cocoknya di card apa bisa komen ya guys ya. Kalau kulihat sih, nah dapat apus lagi loh. Ini drop rate-nya fix ketukar. Kalau di bayanganku sih kalau butuh grid fall itu bisa ruai nggak sih? Evo ruai maksudnya. Terus apa lagi ya? Mungkin magnet-magnet tuh yang ada magnetnya Olympic card Olympic kayak Anubis mungkin bisa ya. Terus habis itu buat nenek sebenarnya Minion itu juga bisa sih sebenarnya. Kan kalau nenek kan enak tuh nge-gridfall gitu guys. Kurang 4 guys. 3 guys. 3. 3 ya? Empat. Nih keluar nama lagi guys. Gimana ini? Oke, kita buka lagi milage ya. Ini buat kali ini aku gak bakal nge-crop video lagi milage. Karena aku pengen ngobrol sama kalian di kanan nih, chatroom. Kalau kalian buka pakai laptop ya di kanan, kalau buka pakai handphone ya di bawah videonya itu ada kolom live chat. Saya ini mode premier sih.
Oke. Gak ada. Ayo, A. Apa kita harus ganti bahasa ya? Kita ada full. Ini udah habis berapa nih kalau 27? 5.000 guys. Jadi sebenarnya kalau drop rate ketukar itu nggak mesti kalian jadi hoki. Bisa jadi ini malah jadi tambah banyak guys. Kecuali ada beberapa pendant yang diobral ya. Nanti kita bisa gacha lain hari, kemungkinan itu malah yang pendant kedua down-nya dikit. Soalnya biasanya kalau udah ke restart udah ganti hari itu hokinya beda guys. Oke. Ini kita cek dulu kurang apa. Astaga masih kurang guys. 4 ya? 4 atau 3 sih? Ini masih nggak mailbox. Habis. Kita coba deh reload family deh ya. Oke, gacha lagi. Apa ganti bahasa deh, ganti bahasa. Di ini Thailand. Swadikap. Bahasa Swadikap. Oke. Ya, udah ganti bahasa. Dan bentar. Kita gacha lagi. Semoga dipermudah pendan yang A, guys. Ini sebenarnya trikku ya kalau aku ngegacha. Kenapa kalian dari kalian tuh bilang aku tuh sering hoki, guys? Nah, dapat A+ kan? Itu sebenarnya sebelum aku gacha itu trik ala-ala sih, kalian bisa percaya atau enggak, cuman aku biasanya melakukan hal ini. Jadi kalau aku gacha itu, aku ganti card di deck itu, card yang card paling lama. Jadi ada card-card lama kan. Jadi kalau kalian lihat di deck, terus habis itu di filter aja. Filter gitu terbaru, terlama gitu. Nah, pakai aja yang card salah satu dari yang terlama itu. Gitu kan, kemarin kan walaupun susah banget ya dapat material, tapi sekali gacha bisa dapat A+ 3 dua kali kan, pendannya dua kali kayak gitu. Jadi lumayan hoki sih, walaupun hasilnya habisnya juga standar-standar 5.000 4.000, cuman menurutku sih efektif ya. Dapat lagi, nice. Ayo, kurang berapa, 3 apa 2 ya? Dapat lagi, mantap. Ayo yang AGM. Astaga. Oke, dapat berapa lagi? Sekali lagi. Mana nih? Dapat A+ guys. Kayaknya hari ini yang gacha dipermudah apa saya dapat lagi, gila. Mana nih, ah? Yes, dapat ya. Finally kita ada misal. Nice. Kita cek. Kita ganti bahasa dulu deh. Nanti. Salah. Apa itu, nggak tahu. Salah lagi. Yes, nggak apa-apa lah. Kita cek, kita tukar. Ini agak lama, guys. Oke, kelebihan bodoh.
Salah hitung berarti. Oke, kita tukar ya. Harus kalian harus perhatiin jangan sampai salah pencet, guys. Ya. 4. Oke. Udah ya. Udah. Kita ambil yang paint grid drop shoes. UI-nya jelek, guys. Udah enggak ada nih map-map yang ada bonus game-nya, jarang banget sih. Oke. Nice. Berarti habisnya berapa? Kita cek. Dari 32.000 sisa 25.000. Berarti habisnya 6.000-an. 6.700, guys. 6.700, tapi sisa A plusnya 7, guys. Kurang 1 doang. Dan ini kurang 11 biji. Udah dapet pendan yang satunya. Gimana menurut kalian, apakah aku harus gacha lagi buat next event? Buat next event. Buat ini dapetin jetpack, atau udah segini aja save diamond buat card baru? Bisa komen di bawah. Oke. Okay. Ya, gitu dulu ya video kali ini. Thanks yang udah live chat di samping. Makasih yang udah nonton. Dadah, bye-bye. Love you all. Mwah.